Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, channel Saiful Effendi. Nah, kita sekarang cara ngupload video yang baru, yang peraturan YouTube terbaru 2020. Nah, ini caranya teman-teman. Lalu diklik. Nah, terus kita ke YouTube. Nah, terus lalu kita pilih yang tanda video. Nah, kalau udah tampilan kayak gini, teman-teman langsung dipilih yang video teman-teman yang mau diupload. Nih kayak gini contohnya, saya klik yang ini tuh, jadi ditampilkan ke YouTube. Langsung diklik yang panah ini nih yang di sebelah pojok atas, langsung diklik. Nah, langsung diarahkan kayak gini. Jadi untuk penguploadannya sama kayak yang dulu. Nah, cuma kalau udah keupload kayak gini, kalau udah dikirim, jadi kita kembali kita kembali langsung ke YouTube Studio. Jadi teman-teman harus ngedownload YouTube Studio dulu karena peraturannya sekarang. Nah, kayak gini nih, YouTube Studio. Jadi tinggal diklik aja YouTube studionya. Nah, setelah ada di YouTube Studio, lalu kita diklik yang ini nih teman-teman, yang tadi yang diupload yang belum keupload. Jadi tinggal diklik. Nah, jadi terus langsung ke yang tanda pensil nih. Nah, diklik. Nah, diarahkan kayak gini. Jadi harus diisi yang apa judulnya tadi? Misalnya contoh Rofika. Rofika. Nah, Rofika nonton TV misalnya, contoh kayak gini. Jadi terus ke bawah, jadi diisi teman-teman deskripsinya, terserah teman-teman yang apa yang mau diisi. Nah, yang menyangkut yang video tadi. Nah, jadi harus apa yang di dalam video itu, contoh judulnya, tinggal diklik contoh, lalu terus ke ini peraturan baru nih teman-teman, harus diklik nih yang titik tiga yang kayak ini panah nih, diklik. Nah, ini
sini, tinggal klik di publik biar tahu ke videonya ditonton di publik di berandanya orang. Jadi tagnya itu tagnya jadi diisi aja juga, misalnya tentang tadi video. Nah, enak nih itu contoh. Simpen, ada bacanya simpen di atas, diklik simpen perubahan. Jadi nah, terus diklik lagi nih setelan lanjut, nih setelan lanjut lanjutan, diklik kayak gini. Jadi sekarang kan kategori, kategorinya terus diklik yang tanda segitiga, lalu ke, kalau saya milihnya ke blok orang. Jadi lisensi dan hak kepemilikan lisensi YouTuber biasa yang standar. Terus apakah video dibuat anak-anak apa tidak? Jadi dipilih nih teman-teman, kalau kontennya iya video ini buat anak-anak, tidak di video, tidak video ini tidak dibuat anak-anak. Jadi diklik tidak di video ini tidak untuk anak-anak. Jadi yang batasi video saya agar khusus untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Tidak, jangan batasi video saya untuk penonton 18 tahun. Jadi kalau untuk yang 18 ke atas tinggal klik yang ini teman-teman. Nah, tinggal disimpan deh di atas kayak gini. Simpan. Nah, jadi video udah ke-upload, tinggal ditonton videonya, tinggal diklik. Kan udah muncul teman-teman, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan like, share kepada teman-teman Anda yang mungkin belum tahu. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.